Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026, saya juga didampingi oleh Pak Danis selaku Wakil Ketua Umum bidang Perudung, Pak Eka sebagai Wakil Ketua Umum bidang organisasi, dan Pak Firly sebagai Wakil Ketua Umum bidang komunikasi. Tentunya di sini juga hadir para sahabat kami, para Ketua Umum Kadin Provinsi, yang nanti juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya Munaslub kemarin. Teman-teman juga sudah mengetahui bahwa Munaslub tersebut tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin Indonesia. Saya tidak akan memperpanjang lebar. Di sini ada hampir 21 ketua umum, tapi kita sudah memegang surat, ya, memegang surat dukungan maupun juga dari anggota luar biasa, di mana teman-teman ini, bapak ibu ini merupakan pemegang saham dari Kadin Indonesia. Kita ada 35 Kadin. Ya, tiba-tiba baru, ya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, yang mana itu belum dipecah. Jadi posisi Kadin Indonesia itu mempunyai 35 Kadin Provinsi, ada 226 anggota luar biasa, di mana kalau mengacu pada ADRT yang bisa mengikuti Munaslub itu harus melalui sebuah konvensi, ada 126 asosiasi. Kemarin dengan terang benderang dan jelas di video-video yang beredar, yang hadir itu hanya 28. Itu pun tidak disampaikan dari sisi asosiasi. Bahkan ketua umumnya ada di tempat lain, di daerah masing-masing, tapi ternyata tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Ya, contohnya dari Papua, dari Kalbar, Papua Barat juga ya, Bu, ya. Padahal ketua umumnya ibu loh, tiba-tiba yang hadirnya ada perempuan. Ada laki-laki, bapak-bapak. Jadi ini suatu hal yang sangat direkayasa. Oleh karena itu, kami, Pak Arsyad, beserta seluruh jajaran, dan tentunya para pemegang saham, para ketua umum Kadinda seluruh Indonesia, ingin menyampaikan, ingin menerangkan, ingin memberikan fakta. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan menyerahkan kepada Pak Eka sebagai Wakau Bidang Organisasi yang hari ini bertugas sebagai moderator. Saya persilakan Pak Eka, terima kasih. Terima kasih Pak Wakau Koordinator Organisasi Hukum dan Komunikasi, Pak Eki, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sampai hari ini bersama-sama kami di sini. Hari ini kami akan memberikan pernyataan terkait dengan acara kemarin. Sebenarnya secara kaidah, prinsip, aturan, norma dan seterusnya tidak layak disebut dengan munaslub. Tapi karena itulah kami akan memberikan kesempatan langsung kepada Ketua Umum untuk memberikan penjelasan terkait dengan hal ini, sehingga kita berharap publik bisa tahu masalah ini dan juga roda organisasi tetap berjalan dengan baik di semua tingkatan, baik di Kadin Indonesia, Kadin Provinsi maupun Kadin Kabupaten Kota. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ketua Umum yang sah, Bapak Arta Trafikian, yang terpilih di Munas dari tahun 2021, yang secara kepres periode jabatannya adalah 2021 sampai 2026. Waktu dan tempat kami persilakan untuk silakan. Terima kasih, baikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di press conference pada hari ini. Terutama kepada teman-teman daripada media yang hadir pada hari ini. Terima kasih telah memberikan dukungan dan perhatian kepada Kadin selama ini.
sebelumnya kami berencana mengadakan, mungkin Ibu Bapak semua sudah mengetahui bahwa mengadakan konferensi pers di lantai 3 gedung KADI Indonesia. Namun sayang sekali pengurus sah KADI Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk oleh oknum-oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada KADI Indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pertanyaan sikap dari kami atas dinamika yang terjadi. Tadi Pak Yuki sudah menjelaskan dan juga Pak Eka siapa yang hadir di sini. Lalu juga ketua umum teman-teman kami dari daerah yang berkenan datang ke Jakarta. Kami semua ini sangat menyayangkan, sangat menyayangkan kegiatan munaslup ilegal yang diselenggarakan hari Sabtu 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta. Sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan KADIM Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku. Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui hari Sabtu lalu. KADIM Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu KADIM Indonesia, satu-satunya organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Ditegaskan dengan keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 serta memiliki landasan hukum yang kuat melalui ADART dan peraturan organisasi. Maka dari itu kami sangat menyesalkan adanya tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Kepres Nomor 18 Tahun 2022. Sekali lagi, kegiatan munaslup atas nama KADIM Indonesia di hari Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah. Tidak. Mayoritas KADIM Provinsi, perwakilannya hadir di sini, 21 dari 35, di mana Ketua Umum juga ikut hadir di sini. Secara tegas, tadi juga saya sudah mengatakan bahwa kita memegang mana? Itu pegang semua surat-surat dari bisnis suara. Itu adalah surat dari semua KADIM-KADIM yang berada di sini, di mana secara tegas sekali lagi menolak dan menyatakan kegiatan itu tidak diakui, tidak memenuhi prasyarat hukum sesuai ADART sehingga tidak dapat diakui sebagai kegiatan resmi. Saat ini KADIM Indonesia harus solid bekerja. Kita bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% 5 tahun ke depan. Kita butuh seluruh pihak untuk kerjasama, kolaborasi, dan bergotong royong. Kami tekankan
bahwa Kadin Indonesia bukanlah milik orang perorangan. Kadin Indonesia adalah milik bangsa, milik pelaku usaha di seluruh Indonesia, dari pemilik warung sampai pabrik, usaha ultra mikro, industri hingga buruh dan profesional. Untuk itu, kembali saya tekankan, Kadin Indonesia solid, bergerak maju, tegak lurus pada undang-undang dan aturan hukum. Kami tidak akan terganggu pada dinamika yang terjadi, dan kami akan terus bergerak menjalankan amanah-amanah dari para pelaku usaha ini dengan sebaik-baiknya. Saya selaku Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 mengajak seluruh anggota dan pengurus Kadin Indonesia, kita semua tetap solid dan tegak lurus. Tegak lurus dan solid untuk mematuhi dan menegakkan aturan yang ada untuk kemajuan organisasi, serta dalam menjalankan program-program organisasi. Selanjutnya, kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dewan Pengurus Kadin Indonesia saat ini sedang melakukan investigasi, pemeriksaan, dan pengkajian atas pelanggaran ADKRT. Dari hasil penyelidikan ini, kami yakin akan terungkap bukti-bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen terkait persiapan munaslup yang menunjukkan keterlibatan individu dan atau kelompok-kelompok di dalam lingkup Kadin Indonesia. Kemudian, kami akan mengambil tindakan disipliner kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa Kadin tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh pengusaha dari mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, buruh, hingga profesional. Kita punya tugas besar di depan mata. Ekonomi kita harus tumbuh 8% di masa pemerintahan 5 tahun mendatang. Sebagai landasan mewujudkan mimpi kita bersama, Indonesia Emas 2045. Agar tak ada lagi rakyat yang hidup dalam kemiskinan, tidak ada lagi anak-anak yang mengalami stunting, dan setiap warga negara dapat hidup sejahtera tanpa meninggalkan siapapun. Untuk itu, Kadin Indonesia solid, Kadin Indonesia tegak lurus, gotong royong menjalankan tugas ini. Mari kita kedepankan kepentingan bersama. Mari memastikan bahwa Kadin Indonesia terus menjadi rumah milik usahawan di seluruh Indonesia, dari pemilik warung sampai pabrik, usaha ultramikro, industri hingga buruh dan profesional. Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pengurus
dan sekretariat Kadin Indonesia, Kadin-Kadin Provinsi, dan juga Kabupaten Kota, dan seluruh anggota luar biasa dan anggota biasa Kadin Indonesia. Dengan ini kami, keluarga besar Kadin Indonesia, bersama-sama memohon dukungan kepada pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 untuk memastikan Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional. Kepada seluruh pengurus Kadin Indonesia, Kadin-Kadin Provinsi, dan Kadin-Kadin Kabupaten Kota, kita harus terus bekerja, terus fokus. Masih banyak tugas ekonomi yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan ke depan. Kita harus bisa memastikan organisasi kita tetap berjalan semestinya. Mari kita jaga bersama Kadin Indonesia yang kita cintai, demi menjaga kestabilan dunia usaha dan perekonomian Indonesia. Mari kita bekerja sama, gotong royong, mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% untuk Indonesia Emas 2045. Dengan itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah tadi pernyataan dari Ketua Umum Kadin Yamsa yang terpilih melalui Munas Kadin di Kendari 2021 sampai 2026 nanti masa jabatannya, dan juga sudah terbit kepresnya. Agar ada dari sisi hukumnya secara legalitas dan lain-lain, dengan persetujuan teman-teman, saya ingin waktu sebentar ke Bapak Wakau Bidang Hukum dan HAM kami, Pak Deniswara Agono, untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan Dani Suara Haryono, saya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hukum dan HAM. Keprihatinan tentunya kita rasakan dengan adanya Munaslup yang diselenggarakan kemarin tanggal 14 Maret 2024. Dan kita menyatakan bahwa munaslup tersebut adalah munaslup yang ilegal, yang dijalankan didasarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa kita tegak lurus pada aturan, tegak lurus pada ketentuan hukum yang berlaku. Kita juga menyadari sesungguhnya bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus kita jadikan panglima bagi kita semua dalam melaksanakan semua kegiatan yang harus dilaksanakan. Dan Kadin Indonesia pun kita sadar bahwa masyarakat, bangsa, dan negara menunggu hasil kerja kita semua untuk turut serta menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang sejahtera, sebagaimana kita memiliki visi untuk menjadikan Indonesia Emas di tahun 2040. Sehingga memang kita sadari bahwa cacat hukumnya luar biasa sekali pada saat pelaksanaan munaslup kemarin, dan tentunya berdasarkan anggaran dasar ya yang kepresnya nomor 18 tahun 2022 jelas dikatakan di situ bahwa munaslup adalah merupakan munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai dibatasi pelanggaran-pelanggaran prinsip atas ADART dan atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus, sehingga ketentuan-ketentuan ADART dan atau keputusan-keputusan munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hanya itu aturan yang mengatur.
Kemudian untuk pelaksanaannya tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Antara lain, kalaupun dirasakan memang ada aturan-aturan yang dilanggar atau kemudian dikatakan misalnya ada misalnya tidak berfungsinya dewan pengurus, tentunya ada mekanismenya, harus melalui peringatan terlebih dahulu. Kemudian kalau diabaikan, 30 hari kemudian peringatan lagi. Kalau diabaikan juga, baru tentunya kalau misalnya KLB atau Kadin Provinsi menyatakan hal itu, tentunya harus ada mekanisme organisasi, mereka pleno terlebih dahulu. Dari hasil plenonya baru bisa meminta diadakan munas. Jadi semua mekanisme ini dilewati begitu saja. Dan kemudian juga tentunya kita tahu nanti, tentunya rekan-rekan dari Kadin Provinsi bisa menyatakan bahwa mayoritas semua dari sini. Kenapa kok bisa Munaslup yang menyatakan kemarin menyatakan diri forum dan menyatakan diri mayoritas, sehingga kita menolak itu semua. Itu bagian daripada rekayasa. Dan tentunya bidang hukum kita siap untuk menginvestigasi dan siap untuk menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasti bagi pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, yang membuat masyarakat dunia usaha menjadi gelisah, tentunya harus ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh organisasi. Dan kalau ada, harus ada juga mungkin tindakan-tindakan pelaporan atau gugatan, setiap langkah hukum tentunya kita akan tegakkan demi kejayaan Indonesia di masa depan. Sekian tambahan dari saya. Tuhan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony Surakalu dan Kadin Indonesia yang sah. Jadi teman-teman media sudah mendengar tadi bahwa kenapa kami anggap Munaslup itu ilegal atau Munaslup abal-abal. Dari sisi alasannya tidak memenuhi syarat, dari sisi prosedurnya yang harus melalui surat peringatan dan sebagainya tidak terpenuhi, dan yang ketiga secara quorum juga tidak terpenuhi. Anggota Kadin ada pesertanya ada dua, yaitu Kadin Provinsi, kami total ada 35, sehingga ya, minoritas dari 50%-nya adalah 18, dan itu tidak terpenuhi. Kami tahu betul siapa yang hadir. Kemudian ALB juga, kami punya 226 ALB yang hadir di sana, disebutkan hanya berapa dan itu tidak diverifikasi. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman semuanya, izinkan kami memberikan kesempatan kepada perwakilan Kadinda yang 21 yang kami sudah terima surat penolakan masuknya, untuk memberikan sedikit penjelasan terkait hal ini sebelum kita masuk ke tanya jawab. Saya persilakan kepada pernyataan terkait masalah ini dan kita semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum dan para pengurus Kadinlis yang saya hormati, teman-teman wartawan dan media massa yang sungguh saya muliakan. Tentunya ini adalah mengagetkan ya, acara Munaslup kemarin bagi kami Ketua Umum Daerah. Sebelumnya kita cuma mendengar isu-isu, lalu kemudian kemarin pecah pada hari Sabtu. Kita semua yang hari di sini Ketua Umum Daerah ada 21, kaget semua. Karena itulah kita bereaksi, bereaksi dalam bentuk penolakan Munaslup, dan kita bersurat resmi langsung, mengirimkan surat resmi kepada Kadin Indonesia, dalam hal ini kepada Ketua Umum Arsyad Rashid. Saya akan membacakan pernyataan dari 21 Ketua Umum Daerah biar jelas. Dengan hormat, salam sejahtera kami sampaikan, teriring doa, semoga dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Menanggapi informasi yang telah beredar di media online dan media-media mainstream lainnya tentang segelintir pihak yang hendak melaksanakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Kadin, yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, perdagangan dan industri
maka kami selaku Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-masing adalah 21 yang akan saya bacakan, menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan terhadap aturan organisasi. Dewan Pengurus Kadin Provinsi dengan tegas menyatakan bahwa kami akan selalu mematuhi seluruh ketentuan dan aturan yang tertuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADRT Kadin Indonesia serta keputusan-keputusan organisasi yang telah disepakati oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Provinsi menghormati seluruh mekanisme yang telah diatur dalam ADRT dan akan terus menjalankan fungsi serta peran organisasi sesuai dengan amanah yang diberikan. Dua, penolakan terhadap gerakan yang tidak sah. Dewan Pengurus Kadin Provinsi menolak dengan tegas segala bentuk gerakan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan organisasi, termasuk upaya untuk menyelenggarakan musyawarah luar biasa atau munaslub yang tidak sesuai dengan ketentuan ADRT Kadin Kamar Dagang Indonesia. Kami menilai bahwa segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan merusak marwah Kadin sebagai wadah berhimpun pengusaha yang solid dan terpercaya. Tiga, dukungan terhadap Ketua Umum Kadin Indonesia. Dewan Pengurus Kadin Provinsi Indonesia mendukung penuh langkah-langkah yang telah diambil oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Muhammad Arsyad Rasid PM, termasuk keputusan beliau untuk berhalangan sementara dan menunjuk pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, junto pasal 14 Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Kadin. Kami percaya bahwa keputusan ini diambil dan menjaga netralitas dan integritas organisasi Kadin. Yang keempat, komitmen untuk stabilitas dan kemajuan. Kadin Provinsi Indonesia berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh elemen Kadin di tingkat pusat dan daerah demi menjaga stabilitas organisasi yang kuat, solid, dan mampu mengemban amanah untuk kepentingan pengusaha dan bangsa Indonesia. Demikian hal ini kami sampaikan sebagai bentuk kesolidan dan komitmen kami kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Semoga Kadin tetap menjadi organisasi yang kuat, solid, dan mampu mengarahkan amanah untuk kepentingan pengusaha dan bangsa Indonesia. Adapun 21 Kadin Provinsi yang menolak terselenggaranya munaslub. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Barat, 2 Provinsi Maluku, 3 Provinsi Maluku Utara, 4 Provinsi Papua Barat Daya, 5 Provinsi Papua Barat, 6 Kalimantan Selatan, 7 Bengkulu, 8 Riau, 9 Gorontalo, 10 Jawa Timur, 11 Sulawesi Tenggara, 12 Kalimantan Barat, 13 Jambi, 14 NTT, 15 Kaltim, 16 DKI Jakarta, 17 Sulut Sulawesi Utara, 18 Sulawesi Tengah, 19 Papua, 20 DIY, dan 21 Jawa Tengah. Ini adalah 21 Kadin Provinsi yang menolak dengan tegas pelaksanaan munaslub. Artinya, kalau dalam pelaksanaan munaslub kemarin hari Sabtu kalau ada perwakilan yang hadir, maka perwakilan itu dipastikan adalah perwakilan ilegal dan tidak memenuhi ketentuan ADRT. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasal yang mewakili teman-teman. Jadi surat yang kami terima satu persatu dari seluruh kadin provinsi tadi, dan satu juga ada pernyataan yang hasil rapat intinya menolak pelaksanaan munaslub kemarin. Itu mungkin dari ini, mungkin kami persilakan untuk bisa. Oh, ada yang mau ditambahkan sebelum kita ini? Saya ingin silakan siapa dulu? Coba.
ketua umum kami gambar Kang Kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia, namo buddhaya, salam kebajikan. Ketua Umum, Beserta Jajaran yang saya hormati, kawan-kawan Kadin Provinsi 21 yang saya hormati, kawan-kawan media. Hari ini saya hadir dalam acara press conference mensikapi Munas luar biasa Kadin yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024. Hadir kami di sini dalam rangka menegakkan konstitusi. Kami hadir di sini kami sayang. Kami adalah pemilih, kami adalah pemegang saham. Undang-Undang 187 menyatakan bahwa Kadin mitra strategis pemerintah. Tentunya kita harus bersama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah dalam rangka membangun ekonomi yang terus. Apalagi kita bicara soal Indonesia Emas 2045. Kami hormat pada siapapun. Bukan persoalan Pak Arsyad, bukan persoalan Pak Ani. Mereka itu ada orang-orang baik, tokoh-tokoh besar pengusaha di Indonesia. Tapi lebih kepada penegakan konstitusi. Kami tidak mau konstitusi Kadin yang dilahirkan dengan Undang-Undang 187 Anggaran Dasar Rumah Tangga diputuskan oleh Kepres 18/2022 lebih kepada bagaimana kita menegakkan aturan tersebut. Siapapun boleh menjadi ketua umum Kadin selama memenuhi syarat. Siapapun boleh melaksanakan munas itu, tapi ada ketentuan yang diatur. Tidak boleh kita melabrak aturan sendiri. Makanya kami bersikap. 21 Kadin Provinsi menyatakan bahwa munaslub yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang sudah mencabik-cabik organisasi dan juga jelas perbuatan kudeta makar kepada pengurus yang sah. Kami hadir karena sayang pada Kadin. Kami hadir karena kami ingin bersama-sama pemerintah bagaimana ekonomi bisa berjalan baik. Apalagi hari ini kami mendapatkan usulan keluhan para pengusaha ekonomi dalam tidak baik-baik saja. Untuk itu sekali lagi kepada masyarakat dunia usaha dimanapun berada di tanah air, kami mohon maaf terjadi kejadian. Tapi saya yakin kami hadir untuk menegakkan konstitusi dan kebenaran. Saya yakin kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kita buat satu bersama pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman media, biar imbang ada perwakilan dari sisi gender juga. Ketua Umum Kadin Kalimantan Selatan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum, Bapak Koordinator KU, Bapak Ketum dan para ketum seluruh Indonesia yang hari ini berhadir, 21 dari ketum-ketum daerah yang sama sekali kami menolak, sekali lagi menolak munaslub yang kemarin diagendakan pada 14 September karena kami menilai bahwa munaslub ini cacat hukum secara ADART Kadin. Dan ini adalah sangat membuat kami sangat renyuh karena yang berkaitan dengan munaslub ini adalah orang-orang yang kami hormati di Kadin Indonesia. Untuk itu kami harapkan bahwa munaslub ini kami setuju dengan Pak Ketum bahwa akan dilanjutkan sesuai dengan tindakan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin begitu. Satu lagi yang terakhir, Maluku Utara, silakan. Terakhir sebelum kita. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum yang kami hormati, para Wakau, Wakau Koordinator, teman-teman para Ketua Umum Kadin Provinsi yang berhadir pada sore hari ini. Tentu sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Wakau Bidang Hukum terkait dengan pelaksanaan acara kemarin.
bagi kami di sebagian teman-teman Kadin provinsi juga menganggap bahwa itu karena tidak memenuhi unsur pelaksanaan munaslub, makanya tadi yang disampaikan oleh Kang Cucu Ketua Umum Jawa Barat itu kita namakan gerakan makar, gerakan kudeta. Jadi tidak dalam hal karena tidak memenuhi unsur dalam munaslub di Kadin. Munaslub di Kadin itu ada aturannya, ada tahapannya, ada mekanismenya. Sehingga karena kita mengamati, setelah kita mencermati, oh ternyata teman-teman yang berhadir ini pertama tadi disampaikan tidak memenuhi quorum dan tahapannya juga tidak sesuai dengan AD dan ART yang tertuang dalam Kepres, ya, Kepres 18 tahun 2022. Saya pikir itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Umar, Maluku Utara. Oke.